susah nak cerita kalau bukan isu panas tu. Susah nak cerita kalau bukan isu panas tu. Entahlah, korang bagilah pendapat kat Mami. Apa yang sepatutnya kita orang buat. Sebenarnya aku mana nak campur mata orang. Tapi pasal terlampau, terlampau dah macam-macam kan. Dah macam-macam. Eh, tolonglah. Kau pun ceritalah pasal cerita suara dalam korang, baju dalam korang. Tak payah cerita kat media sosial lah. Cerita sendiri. Aku dulu pun ada masalah juga. Aku dulu pun gaduh juga. Aku dulu pun ada masalah juga. Tapi oi, harap-harap cukup diri itu musim ketiga pula. Eh, dah ada dua ke? Dah ada dua ke, Syam? Baru satu lagi tadi. Tiga jadinya. Marah betul, tiga. So, kita jaga je lah kita punya keharmonian, ya. Eh? Dia orang tadi gambar dengan aku, ya. Eh? Okey. Fine. Tak berani sebenarnya, tak berani. Tapi macam tak best, tak best. Sebenarnya tak best kalau benda-benda yang terlalu, terlalu personal, benda-benda yang terlalu mengaibkan. Tak kisahlah sesiapa, baik keluarga ke, suami, isteri, kawan ke apa benda ke. Benda tu tak sepatutnya dikeluarkan. Kita tahu sekarang ni, media sosial sangat kuat. Ya. Yeah? Belum shoot lagi. Dulu masa zaman kita orang tak ada benda-benda ni. Tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada apa ni, TT ni. Mana masing-masing ada masalah, semua simpan sendiri. Tak ada nak ceritakan sesiapa. Kita telan je. Even though apa, ya, Al-Fatihah juga. Even though anak-anak sendiri pun kadang-kadang tak tahu masalah kita orang. Tapi ni sekarang ni satu Malaysia kot tahu pasal masalah rumah tangga. Kadang-kadang ialah walaupun anak masih kecil, ya, anak-anak masih kecil, nah, tapi mungkin ada yang sekarang tengah ada masalah broken family, ya. Aku relax je. Aku okey je. Aku cek rezeki sendiri. Even though suami tak bagi nafkah ke, suami tak bagi nafkah ke, semua-semua ke, tak perlu. Kalau kau dah tak boleh, kalau kau dah rasa macam kau dah tak boleh dah dengan orang tu, kau dah tak boleh dengan bini kau, kau dah tak boleh dengan laki kau, lepaskan je lah. Lepaskan je daripada kau seksa. Kau seksakan sekeliling, kau seksakan bini kau, kau seksakan laki kau. Okay. So, Mami nak bagi benda-benda yang ni. Pasal Mami pun ada pengalaman benda tu. I have the experience. Aku ada pengalaman. Ya, saya Mami ada pengalaman sebelum ni. Tak boleh kesatuan artis biar hati-hati buat masalah. Pasal susah nak cakap. Susah nak cakap. Kita pun tak faham apa tugas yang sepatutnya ada sebagai persatuan ataupun apa-apalah yang menjaga hak kami ni, ya. Tak tahu kenapa tak bersuara. Kenapa mesti nak diam? Korang ada kuasa kot. Ya, lepas tu tak payah ada benda-benda tambah-tambah ni. Bosan lah weh. Bosan. Pergi atas, oh, shower, pakai ubat tu. Oh, now. Okey ke? Merai. Tadi sakit sebab tu je. Adik mandi, bawa ubat tu. Oh, tu ada, ambil apa kata gatal ni. Ha. Ubat tu ada kat Mami punya mari tu, yang gold color. Go intik. Shower dulu. Ha. Ha. Pergi shower dulu, kau Mami naik. Nak hafal. Nak apa? Nak masuk nasi. Okey, go upstairs. Pergilah. Nenek dekat atas. Mana? Mana tu? Kunci. Saya tak mahu kunci. Ni ada kunci tu. Biar ada kunci tu. Tu, Ustaz kat sebelah. Eh? Ustaz tak gerak lagi. Oh, macam mana? Sihat, masih sihat. Adik pergilah apa orang Ustaz kat sebelah. Pergi. Tak baik. Tak apalah, kamu cakap dengan Ustaz, Mami dekat sebelah. Kalau Ustaz nak gerak, beritahu je Mami kunci sebelah. Buat Ustaz mandi dulu. Hujan lebat, mau hujan lebat. Sebujang aku ni, aku mengaji, nak naik atas. Tadi aku cakap apa, ya? Aku pun dah lupa aku cakap apa. Ini sebujang kacau tu lah.
tak tahu, mungkin korang pun ada masalah yang sama kot. Kan? Rumah tangga kot. Takkan tak ada problem 5 tahun masalah macam ni, 10 tahun masalah macam ni, 15 tahun masalah macam ni, 20 tahun masalah macam ni, 25 tahun masalah macam ni, 30 tahun. Setiap perkahwinan tu, setiap 5 tahun, yang Mami tengok lah pengalaman Mami, setiap 5 tahun tu ada je dia punya dugaan, cabaran dia. Lebih-lebih lagi kalau makin lama, eh, makin lama, maksudnya makin lama berkahwin. Maknanya 10 tahun tu adalah tahap yang agak kritikal, eh, agak kritikal 10 tahun tu. Maknanya saya sedih lah FIP TikTok hari ni tentang helikopter. Ya betul. Dan sedih kan, kita macam sedekah kat Al-Fatihah kat diorang, eh. Kita doakan semoga diorang ni semua dalam keadaan mati syahid. Pasal diorang tengah bertugas, kita nak berjuang, berperang kan. So kita doakan semua orang benda nak jadi betul. Tapi bila berpisah, wanita selalu kena kecam dengan megang title. Itu sebenarnya memang berlakulah dekat Mami. Dulu pun berlaku kat saya juga. Masa kena, masa jadi ibu tunggal, oh, kecaman demi kecaman, hinaan demi hinaan. Tapi bagi Mami, aku tak peduli kau nak dekat apa pasal aku. Kau nak mati aku ke, kau nak caci aku ke, yang penting aku keluar rumah, aku cek duit, aku nak bagi anak aku makan, aku nak bagi anak aku belajar, aku nak bagi anak aku pandai. Pasal diorang ni amanah aku. So aku kena buat benda tu. So aku buat. Tapi mata lancar yang terus. Saya kena berjuang. Kalau saya tak berjuang, maknanya saya pun duduk bawah jabatan kot. Aku pun buat jabatan, nasib minta sedekah ke orang, jadi gelandangan. Kalau tak kuat lah. So Allah bagi akal, Allah bagi fikiran. So kita boleh fikirlah. Kita boleh fikir, kita ada tulang pak kerat, kita keluar, kita kerja. Tak kisah. Cuma kita jangan buat benda-benda yang Allah tak sukalah. Takkan jual hati awak, Allah marah. Takkan. Takkan kita pergi kerja jadi jadi kru. Takkan kita jadi kerja jadi ni Tuhan marah. Tidak. Kita cek kerja, kita ikhlas. Pasal perjanjian dia adalah selagi Mami jaga amanah dia, iaitu anak-anak Mami yang diamanahkan oleh dia, selagi itulah rezeki Mami tak pernah putus. Demi Allah aku cakap, rezeki aku tak pernah putus. Adalah RM5, RM10. Oh iya ke, terima kasih Raima. Ya Allah, ingat lagi ajar hati. Ya Allah, kenangan-kenangan, kenangan yang saya tak boleh lupakan. Kenangan yang saya rasa betul lah anak saya 5 orang ketika itu. Awak ingat lagi kan, saya jual sate, saya jual otak-otak. Terima kasih kerana sokong saya Raima. Semoga Allah limpahkan rezeki awak. Ya, thank you, thank you. Alhamdulillah Tuhan bagi saya satu kenikmatan. Dia tak bagi saya jadi ni, tidak, dia bagi saya kenikmatan dan kebahagiaan kemudian hari. Ini yang saya dapat sekarang lah. Oh, awak dulu Kinara. Ya Allah, jauhnya, tapi datang support saya. Thank you, thank you. Buat sendiri. Saya tak, Mami tak buat sendiri. Otak-otak tu Mami buat, tak buat sendiri. Otak-otak tu Mami ambil daripada supplier. Tapi Mami kan try dululah, sedap tidak otak-otak itu daripada apa orang cakap apa dulu, otak-otak yang Johor tu. Video cara buat sate dah otak-otak Mami tak boleh. Otak-otak tu Mami ambil, Mami ambil daripada orang. Mami tak buat. Oh ya ke, thank you Setiawa, terima kasih, terima kasih. Ya, kempas betul. Dulu Mami ambil tu lah, pasal Mami tak pandai buat otak-otak tu. Macam sate Mami buat kuah sate sendiri apa semualah. Dia blur dengan daun pisang atau kulit popia. Apa tu? Blur apa pula tu? Balut apa? InsyaAllah, insyaAllah Ijah. Di sini ada. Ya betul Setiawa. Saya masih kuat. Dan sekarang ni pun Mami, aku mana boleh tidur diam. Ada je kerja aku nak buat. Ya, Abang Zul. Aku ajam tu. Dia manis kan kita. Kita manis sentiasa. Selamat Raya, Mak Uzai batin semua. Ya. Eh, tak ada lagi lah. Tak ada lagi otak-otak tu. Abang Zul, selamat Raya semua tau. Ya, minta ampun, minta maaf.
yang tengah tengok Mami live ni. Kita share-share je lah benda yang, thank you Nur, benda yang apa, benda yang dalam kita punya kehidupan rumah tangga, kalau boleh janganlah dicerita, simpan telan. Masa mak ni manis dulu, mak semuanya manis. Yang pahit-pahit tu tak payahlah di-share kat sini, kan? Mungkin boleh share dekat orang tua, boleh share dekat, tak bolehlah share dekat best friend, kan jadi lain pula kan. Aduh, macam mana ni? Tak payah share kat best friend. Share mungkin, kalau tak nak share kau simpan je lah. Ataupun kau masukkan dalam botol, kau tutup. Dah, cukup. Kan share pula dengan best friend, dah jadi lain pula. Aduh, peninglah aku. Ya, kita doa kan je lah. Aduh, tapi tak tahulah. Cuma kita doakan lah. Anak-anak Mami ada tinggal lagi. Dah kahwin dah tiga orang. Dah kahwin tiga orang. Yang sulung dah kahwin. Anak dia dah tiga. Yang nombor dua lelaki tu dah kahwin. Dah maknanya setahun lah. Tahun lepas dia nikah kan. Sudah setahun. Belum ada anak lagi. InsyaAllah doakan moga ada rezeki untuk dia. So yang nombor tiga dah kahwin juga. Perempuan. So dia expecting anak yang nombor dua. Cucu Mami yang kelima. So nombor empat masih lagi tengah final degree dekat UKM. Nombor lima tu bekerja. Dia bekerja sebagai chef dekat pastry. Pastry dekat apa ni eh? Apa? TRX. Lama betul aku fikir. Lepas tu yang kecil ni lah dengan husband Mami yang ni. Yang kecil ni umur dia 10 tahun. Mana tiga lagi belum kahwin. Tiga dah kahwin, tiga belum kahwin. So masing-masing alhamdulillah lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang sulung tu pasal dah ikut kan, Mami pun macam tak jangka kan. Allah tu bagi satu nikmat yang sangat-sangat best. Ya, satu nikmat yang sangat-sangat best. Anak Mami yang ambil master tu nombor satu, yang sulung tu. Di mana masa kita ibu tunggal, sekeliling kita, kita tengok kita ni dicaci, dihina. Semua yang tak kena lah apa yang kita buat. Baik orang ni pun tak kena. Masa tu kita tak pernah ada apa, orang tak kisah apa kita. Kita tak ada kawan baik. Kita tak ada siapa. Kita ada diri kita je. So ketika tu Allah duga Mami untuk bergerak. Macam mana? Macam mana aku nak bergerak? Tapi oleh kerana yalah, dia bagi Mami kekuatan, kesabaran. Aku pun rasa macam, oi, biar betul aku mampu didik anak-anak aku jadi seorang manusia yang sangat-sangat hebat. Anak Mami yang sulung tu dia dengan nombor dua lah, yang betul-betul pasal dia orang masa tu umur dia 6, darjah 6. Yang sulung tu darjah 6, tak salah Mami. Tapi Mami cakap dengan korang, masa Mami ibu tunggal, masa tengah jerih perih jaga anak-anak, Allah tu tak bagi, alhamdulillah, Allah tu tak bagi Mami sakit. Thank you, Dayam. Allah tu tak bagi Mami sakit, thank you, Dayam. Dayam kahau, thank you, sama air raya. Masyuk, tampin. Aduh. Dia bagi Mami tak sakit tau. Mami pun tak tahu. Macam-macam. Pun teringat. Alhamdulillah lah. Sepanjang aku membela anak-anak aku ni. Dia tak bagi. Dia tak pernah Mami bagi macam sakit yang teruk lah. Itu pasal tu. Kalau korang nak tahu. Masa tu Mami punya berat 45 kilo. 45 kilo. Berat aku. Aku pun tak tahu. Makan-makan tapi macam, yelah mungkin kita makan tapi makan tu tak betul-betul, tak macam nak cakap. Makan tapi makan tu macam telan kembang dekat perit je. Pasal otak tu nak fikir esok nak buat apa, esok nak buat apa, esok nak buat apa. Ni pasal kita freelance, kita tak boleh macam, kita gaji macam kalau ada kerja, adalah gaji. Tak ada kerja, tak adalah gaji. Mana kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang lah. Macam tu lah. Itulah dia. So sekarang ni alhamdulillah dia bagi Mami
kesenangan, kebahagiaan. Apa benda miskin best, kaya best apa benda kau ni? Watak aku ke apa? Sebenarnya hidup ni kalau kita bahagia semua best. Tak kisahlah kita ada duit ke, kita kaya. Kalau kaya sangat pun jiwa kau kacau juga. Cucu nak masuk 5. Kenangan yang tak boleh beli betul. Tak akan dapat beli dengan duit. Syukur, syukur Alhamdulillah. Anak saya yang sulung tu, dia dah habis master. Dia dah dapat habiskan master dia yang sulung. So tak tahulah kot dia nak sambung PhD. Tapi dia dah anak 3. Tapi yelah, selagi dia boleh belajar, orang cakap, kau nak sambung PhD, terpulang. Dia yang otak dia yang cerdik, bukannya aku. Yang nombor 2, dia dah habis dia punya diploma. So dia pun dah bekerja dengan mami, ya. Dan nombor 3, dia sama juga degree, ya. Dan nombor 4 pun juga degree. Semua 50, nombor 5 diploma juga. Nombor 6 ni lah tengah menunggu. Tak nak keluar, nak pergi kedai. Kedai. Nak pergi kedai pasal besok sekolah si kecil ni pula ada buat apa, hari raya celebration. So mak-mak bapak ni kenalah bawa potluck. Dan nombor 6 tu 10 tahun. Aku tak tahu nak pergi masak apa. Dia kata mami, dia suruh aku masak apa, chicken apa Korea tu. Thank you, thank you, Alhamdulillah. Mami buka mata macam cakap, ah, Korean chicken. Aku belajar lah kan. Apa tu, mami serabut tak? Memang serabut lah. Tak cakap kita tengah borak pasal benda-benda ni, memang aku serabut. Aku tak faham kenapa korang macam terlalu senang mengaibkan sesama korang, mengaibkan kisah apa yang ada dalam kain korang. Kan? Buset, saya dalam tu ada. Bila aku suka Korea je. Nanti mami balik ni. Itu memang semak. Sebenarnya aku semak. Kalau kau tengok media sosial sekarang, sangat-sangat semak. Orang yang sambung. Mami, apa tips nak bagi hidup sentiasa positif dalam diri supaya jauh dari busuk hati? Just ignore. Just kau ignore je. Kau ignore saja. Maksudnya, kalau kau rasa dengar pada benda-benda yang macam benda tu rasa macam memang terkena kat engkau, betul sakit, tinggal sakit, kau just ignore. Yang paling senang, kau minta je dekat Allah. Kau minta je kat dia. Kau selagi kau minta kat dia, selagi dia ada, selagi tu dia bantu kau, bagi kau tenang. Pasal kau kena faham, kalau tiap-tiap hari kita minta dengan dia, dia akan tengok, dia akan bantu kita. Masa aku tak ada media sosial, paling telefon pun mak aku marah. Saya jarang share, even though perceraian mami dengan arwah dulu pun tak ada siapa yang tahu. Even anak-anak pun tak tahu apa punca kami bercerai. Sampai diorang dah besar, sampai bercucu dah semua, diorang tak tahu. Saya simpan benda tu, yang baik, yang tak baik, yang buruk, yang tak buruk pun saya simpan. Saya tak nak cerita. Saya tak perlu cerita. Pasal itu adalah amanah ataupun apa yang perjanjian seketika akad. Maknanya saya, dia tak boleh aibkan saya, saya tak boleh aibkan dia. Cuma kalau apa yang dia tak mampu bagi saya, cuma saya doakan kepada dia, tak apa, aku buat sendiri. Tak perlu. Macam korang lah. Korang sekarang, kebanyakan semua yang tengah tengok Mami live ni, semua dah berumah tangga. Betul? Bergaduh, gelak ketawa, menangis, semua dah ada. Semua kau dah capai. Semua kau dah ada lah. Lepas tu, yang tak ada anak, Tuhan bagi anak. Kan? Dah bagi anak, berderik-derik lagi anak bagi. Oh, banyak pula anak aku. Tak payah marah. Semua rezeki. Setiap penambahan anak tu, semua ada rezeki. Tapi awak masih single. Tak apa. Belum lahir dari jodoh. Mana tahu tengah tengok Mami live ni, tiba besok pula orang datang minang kau. Mami doakan. So, tak perlu. Cuma kalau kita nak marah, macam Mami sendiri. Mami, beg kuning perlu tak kau. Beg kuning. Apa aku ada beg merah sekarang ni? Sekarang ni pasal Mami mengenali ketiga-tiga manusia tu. Yang baik yang perempuan, baik yang lelaki. Dan aku pernah bekerja pun dengan diorang. Tiga-tiga aku pernah bekerja. Tiga-tiga yang kalau bekerja dengan aku, budi bahasa dia semua bagus.
semua baik, baik yang jantan, baik yang perempuan, baik yang perempuan, tiga-tiga bagus. Dan mungkin bagi mami apa nak katakan diorang ni kurang matang dalam untuk menempuh kehidupan, dah beranak pinak pula kan. Cuma diorang belum matang untuk cara untuk nak menepis segala apa yang tengah berlaku di media sosial. It's very simple lah Mak cakap. Kalau kau dah buat salah, tak kisah kau siapa, Mak, kau minta maaf je lah. Kau mengaku je. Terang-terang dah keluar. Terang-terang dah kau sendiri tengok. Dah terang-terang masyarakat dah nampak benda tu salah. Kau mengatakan benda tu betul. Apa yang cuba kau tegakkan sekarang? Dan benda tu salah. Pasal orang tu laki orang. Memanglah salah. Walaupun dia ada masalah. Dan kau sepatutnya sebagai kawan baik, engkau kena menasihatkan benda yang betul. Bukan engkau menasihatkan untuk bersama dengan kau. Tidak. You want people to share with you, sit down and share with. Lepas tu kau betulkan keadaan dia. Bukan kau membetulkan untuk memporak-perandakan rumah tangga dia. Very simple. Engkau satu yang dipanggil sebagai BFF. Best friend forever. Kenapa kau jadikan diri kau best friend sedangkan kau nak menghancurkan rumah tangga kawan kau? There's nobody perfect. Tak ada siapa perfect dalam dunia ni. Contohlah macam mami, aku dengar daripada kawan aku ada masalah rumah tangga. Mungkin aku panggil kawan aku tu lelaki, kau datang jumpa aku. Dan aku pun boleh bercakap dengan dia. Aku rasa engkau kena jumpa ustaz ke, ataupun engkau kena jumpa pakar ke, ataupun tak boleh, mari aku cuba selesaikan cara macam, aku bagi kau semangat, mungkin kau boleh betulkan keadaan rumah tangga kau. Dan kadang mungkin kau ada masalah kewangan, kau ada masalah anu kau tak naik ke, masalah bini kau tak perform ke. So ada cara sekarang, macam-macam ubat boleh guna kan. Yang palsu pun ada. So simple, kau minta maaf aja. Dan kenapa kau nak panjang-panjang kat cerita tu yang kau cakap menegakkan, kau tetap yang benar. Itu nasib baik, orang masih boleh tengok kau lagi tau. Kau masih lagi boleh hidup lagi dalam kau punya media sosial. So kalau orang report, tutup terus, kau nak cek makan macam mana? Pasal kerja kita ni cek makan dengan media sosial sekarang. Yes. Kau petik-petik nama orang lain. Aku tengok ini hari dah berapa orang kena petik. Semalam dua ekor lah marah aku. Marah anak-anak aku tu. Semalam mami tengok ada dua orang. Dua orang yang kena petik. Ya, Caca dengan Emma. Lepas tu hari pula terpetik pula dua orang. Siapa? Tom dengan Puat. Come on lah. Jangan mengait-ngaitkan orang. Ini bukan sinetron, ini bukan drama episod weh. Kalau kau buat YouTube pun kau ada duit lah. Kalau kau betul-betul nak cek duit, tak ada duit ke apa benda. Ini bukan sinetron. Orang tengok. Lepas tu, masyarakat, kita ni artis, kita ni ikon, kita ni ditengok oleh masyarakat. Ya, tu pun sama juga tu. Kita ni masyarakat tengok. Kau orang tengok kita punya legend-legend, ada ke cerita buruk rumah tangga juga? Tak ada kan? So, apa kita nak buat? Diperhatikan apa yang kita ni. Semua perhatikan kita. Maknanya kita kena bagi teladan yang baik. Kita bukan nak bagi teladan yang tak baik. Kadang macam mami pun nak buat, aku fikir juga, aku ni ada anak, aku ni ada cucu, aku ni ada lelaki. Tak boleh lah, aku buat cara lain lah. Mungkin aku cara lain untuk hiburkan orang. So kena fikir dulu sebelum buat. So kalau kau ada masalah dengan isteri kau ataupun suami kau, kurang. Tak tahulah pasal budak ni, aku tengok dia nampak macam dia suka cinta lokasi lah. Maksud dekat tengah tempat syuting yang panjang, syuting panjang episod. Dah, tiba cinta pula. Ni wujud budak seorang lagi yang tattoo tu, apa nama dia. Ha tu, mana tiba muncul tu. Ke korang ni nak dapatkan perhatian, nak dapatkan follower, aku pun tak tahu. Yang kau pun dah ada ni, dah tiba time ni kau pun muncul pula tiba-tiba. Allah, lagi panjang lah sinetron dia. Kalau orang betul-betul tak ni, sakit jantung. Aku tak tahu media sosial ni adakah untuk diorang mendapat sumber pendapatan, atau media sosial ni untuk diorang ni create konten yang membusukkan industri kita orang. Faham? Kalau contohlah ke sekarang ni, dulu zaman RTM, Radio Television Malaysia,
Okey. Silap sikit, pam, terus kita kena ban. Jadi kita kena berhati-hati. Dulu rambut panjang ke apa benda pun semua, on the spot kena potong rambut pun semua. Tapi kenapa sekarang ni semua macam diam? Where are everybody? Kenapa media sosial ni jadi macam benda-benda yang senang je kau nak share pasal masalah rumah tangga, masalah kau skandal dengan orang ni, kau orang ni, kau dengan ni, kau dengan ni. Benda tu jadi macam, eh, aku tengah tengok show ke weh dekat media sosial ni? Yes. Mana pemimpin kita? Mana? Tolonglah. Jangan kasi kita orang ni bercakap. Kita orang ni bukan, kita orang sebenarnya tak nak campur. Tapi pasal aku buka je pagi-pagi, patut benda-benda yang elok, benda-benda yang bagus keluar tentang hebatnya cerita filem Sheriff. Ha? Baru berapa hari 16.3 juta. Kita itu kita nak tengok perkembangan industri kita. Ini bukan kita nak tengok perkembangan bongok industri kita. Ah, masalah rumah tangga kau nak share buat apa? Sampai nak kena share dalam berita, betul dah masuk berita RTM apa TV pula kau punya masalah rumah tangga. You create the problem, solve the problem yourself. Jangan libatkan orang lain. Where's your boss? Aku macam malas nak bercakap. Kalau aku bercakap sekarang, kata aku ni pandai bercakap, aku pandai bercakap. Aku orang pengalaman, aku orang industri, aku nak masuk berlakon susah. Aku cari rezeki. Mami tak marah, aku tak marah. Aku kalau bercakap, aku tegas. Pasal benda ni untuk industri aku sendiri. Okay? Very simple. Engkau yang cipta masalah, engkau yang create benda ni semua, solve your problem. Jangan diam. Jangan diam. Kalau kau tak nak, tutup semua media sosial kau. Pergi jumpa. Tak kisah kes mahkamah ke kes apa yang perempuan-perempuan keliling ni. Kau suruh diorang diam. Tak payah panjang-panjangkan sinetron korang. Malu weh, malu. Malu, dulu zaman kita orang tak ada benda-benda ni. Zaman kita orang ni kehebatan lakonan kita orang, kehebatan kerja kita orang, disiplin kita orang. Ini korang datang dari industri lah, korang ni tak tahu, aku tak tahu korang daripada mana. Datang-datang bukan cerita yang baik. Aku tak tahu datang cerita yang tak baik lagi, tak baik yang tak baik. Senang-senang kau masuk industri. Kita orang dulu susah tu. Susah. Kau pergi tanyalah abang-abang aku tu semua. Kau pergi tanyalah Faizal Hussein tu, Datuk Rosham Noor tu, seangkatan Melissa Saila ke, Datuk Afni Syauki ke, yang seangkatan dengan Mami Rima Rashidi, Rajema, Jasmine Hamid. Kau pergi tanya diorang, senang tak diorang nak masuk dalam industri kita orang ni? Susah. Dan korang dah dibagi peluang, korang burukkan kita orang industri begitu je. Dulu Mami pernah bekerja juga. Aku bekerja. Aku pernah jaga dulu Aaron Aziz. Aku pernah bekerja, pernah jaga Datuk Adi Putra. Datuk Aaron tu Datuk ni. Aku pernah jaga dia. Kali pertama awal dulu dia datang Malaysia, aku jaga diorang. Aku adalah production manager yang menjaga diorang dulu. Dia masuk sini punyalah struggle nak masuk bekerja dekat Malaysia ni. Tapi oleh kerana attitude dia yang bagus, attitude dia yang hebat, dia menjadi seorang yang hebat sampai ke tahap sekarang dia masih lagi dalam industri kita. Bukan senang, dia pun tahu bukan senang nak masuk industri ni. Lagipun dia daripada negara seberang. Apa? Siapa marah? Aku tak marah lah. Kejap, bateri aku nak habis. Okey dah, tengok dia charge tak? Okey, dah charge. Kadang kita kadang Mami macam Farah. Aku dah macam penceramah kan. Kadang aku jadi fras lah, aku jadi fras. Mami sangat fras pasal aku fed up dengan apa cerita yang keluar. Nanti raya-raya. Itu yang sebenarnya yang kita nak share. Mami nak share apa kepada korang semua. Bukan Mami kata nak aku nak laga-laga ke tidak. Stop it, stop it. Hentikan, hentikan. Kenapa kau tak berbunyi? Kenapa kau diam? Bercakaplah. Kenapa takut? Okey, kalau benda tu kes mahkamah, ke apa benda ke tengah jalan kes mahkamah, so tak payah panjang-panjangkan benda-benda ni. So, Mami nasihatkan juga kepada rakan-rakan media jugalah. Rakan-rakan media yang saya tengok makin laju jari jemari korang. Kalau boleh, give some respect. Hormat kepada industri Mami ni. Pasal media ni adalah semua kawan-kawan Mami. Mereka sahabat-sahabat kami yang membantu kita orang daripada kita orang start sampai sekarang. Yang masih ada, yang dah tak ada, yang dah arwah pun. So, please give us some space. Jangan-jangan
besar-besarkan isu ni, jangan panjang-panjangkan. Kalau kau panjang-panjangkan lagi, macam-macam lagi akan keluar. Malu tau, malu, malu. Sangat-sangat aib. Sangat malu. So kepada rakan media, mami minta korang kalau boleh, kita share lah benda-benda yang bagus. Baik kau share filem yang tengah meletup-letup ni, support filem industri Malaysia sekarang. Sheriff tengah main dekat Power Gun. Mami tengok Inai pun dah 22 poin berapa juta. Go and support them. Support kan industri kita. Jangan support benda-benda yang bangang ni. Benda-benda bangang. Pasal benda tu dia sendiri yang cari sakit. Dia yang cari pasal. Dia yang buat masalah. Kenapa kau nak backup dia? Kenapa kau nak lebih-lebihkan dia? So kepada Cap and wife also, kita tahu masing-masing ada cerita dekat masing-masing yang media sosial. So mami tahniah, dia pun buat dapat baby. So jaga family you. Jangan porak-porak berandakan keadaan. Ya. Ha. Kepada yang lain, kita doakan semoga apa yang sedang berlaku ni, diorang mendapat satu benda yang apa? Yang terbaik untuk diorang. Ha. Pada Alif Aziz, ya, Alif Aziz, dengar sini. Aku pernah menjadi mak engkau dalam Cina Buta. Okay, be a man. Selesaikan benda ini dengan baik. Selesaikan benda ini dengan baik. Kalau yang tak suka, jangan disimpan. Kalau ada benci pun, jangan disimpan. Lepaskan. Dan jangan jadi hipokrit dan jangan jadi ego. Okay? Itu adalah lelaki yang terbaik. Lelaki yang matang, dia tak seksa isteri dia ataupun seorang wanita untuk sengsara. Okey? Kalau betullah pilihan kau, dan Rohaini pernah menjadi anak aku juga dalam drama. Bella pun pernah jadi pernah berlakon dengan mami juga. Jangan seksakan mereka. Kalau rasa kau dah ada pilihan yang tepat, yang orang tu boleh menjaga kau, okey? Kau pilihlah yang tepat. So lepaskan. Kesian anak-anak. Kesian anak-anak. Awak tengok isteri awak macam mana, dia punya kurus kecil. Dia hanya senyum saja. Tapi hati dia, aku tahulah, aku ni dah dalam ni sebelum ni. Jangan seksa dia. Kalau betul lepaskan dia. Kesian anak. Tengok anak kau ni buta ke apa. Kesian budak lah. Ni baru dua, aku lima ke tau. Aku tak tahu, aku yang rasa sekarang macam mana Bella rasa. Aku tak side siapa-siapa. Aku rasa. Ya, siapa yang pernah jadi ibu tunggal, siapa yang pernah suami buat hal, korang sendiri tahu, korang sendiri rasa. Ya, mami sedih. Aku sedih kerana cerita dia tak habis. Dan aku tak tahu siapa yang nak stopkan benda ni. Adakah MCMC ataupun Kementerian Komunikasi Multimedia? Ha, multimedia, pihak stesen TV ke, siapa-siapa, stop this nonsense. Biar diorang settlekan sendiri. Kalau tak boleh, tutupkan media sosial diorang. Kalau benda kes mahkamah, biar benda tu pergi ke mahkamah. Biar mahkamah selesaikan. Tak payah dipanjang-panjangkan. Kesian anak-anak tu. Kesian anak-anak. Dia tak ada dosa pun. Anak-anak tak ada dosa. Bersambung-sambung aku tengok. Dah beratus-ratus episod dah aku tengok dah. Kalau keluarlah benda ni jadi sinetron, aku rasa sinetron ni pun panjang dah viral lah. Korang pun dapat collect duit lah kalau kat YouTube tu. Ya? Yeah? So kepada seorang lagi yang baru masuk dalam cerita ni, aku rasa siapa nama dia? Siapa nama budak perempuan seorang lagi ni? Ah. Ha. Okey, kepada dia pun. So kepada budak Sarah ni, mami tak tahu dia daripada mana. Okey. Tiba-tiba muncul, adakah dia berlakon? Aku tak tahu. Aku pun tak kenal. So hari ni dia wujud. Sebenarnya husband mami pun tak kasi aku cakap, tapi aku nak cakap. Pasal kalau tak aku cakap, aku tak tahu siapa yang nak cakap on behalf of industri kita orang. Okey. Please stop it. Besar dosa dia kalau awak mengaibkan cerita-cerita orang yang mungkin benda tu betul dan atau mungkin benda tu salah. Okey Sarah, kalau kita ni seorang Islam, okey, kalau kita ni seorang Islam, please stop it. Mami minta janganlah bagi free publicity, free promotion, free everything untuk aibkan apa rumah tangga sesiapa. Okey. Saya tak pastilah, tapi dia tetap manusia. Okey. Dia tetap manusia. So kalau kata kepada Alif sendiri,
fikirlah. Kau duduk sekejap. Duduk sekejap, Alif. Duduk sekejap. Fikir seketika. Apa yang dah berlaku. Dan apa yang sedang berlaku. Okey? Pandang anak-anak. Benda tetap gembira ni, memang tengah gembira. Tetap bahagia, tetap bahagia. Fikir ketika korang susah. Fikir ketika korang nak masuk industri ni, ketika kau dibagi peluang kedua untuk terus dalam industri. Ya, peluang kedua Tuhan bagi tau. Tuhan bagi awak peluang kedua dalam industri dan awak menjadi juara. Bukan senang tau. Bukan senang. Kita orang ni dah berpuluh tahun. Fikir-fikir. Walaupun benda tu dah terlanjur, tapi mungkin Allah boleh bantu kita. Kalau kita memohon maaf kepada dia, kalau kita mohon maaf dengan kesilapan kita. Tapi kalau benda tu berlarutan, it's better for you to stop and let her go. Simple. Okay. So pada yang lain-lain tu, kita doakan untuk dia. Kita doakan untuk dia. Mungkin bagi dia itu yang terbaik. Ya, yeah? Kalau kepada Bella, mami tahu dia seorang wanita yang sangat kuat. She's very strong. Dan dia pun ada apa, ibu di sebelah dia. Ya, mami doakan kalau bukan jodoh awak sama dengan dia, jagalah amanah Allah tu. Ya, terus sukses. Jangan lupa Allah akan tolong awak setinggi-tinggi ni kalau awak jaga amanah awak yang dua tu. Okay. So kepada Rainis, please make it clear. Janganlah kau buat kawan kau sendiri macam ni. Okay? Jangan kau buat kawan kau macam ni. Jangan seksa kawan-kawan. Jangan play victim. Kalau dah salah, cakap salah. Kalau tak salah pun, cakap aja. So, jangan orang lain berkata-kata di tengah-tengah ni. Jangan orang kasih pening. Jangan bagi orang tengok media sosial ni bagi dosa percuma je. Dosa percuma. Kan? Kalau salah-salah, setiap manusia ada kelemahan. Setiap manusia ada kelemahan, ada kesilapan. So dengan satu ayat minta maaf tu mungkin orang akan sejuk hati. Aku tak merepek. Kalau kau tak nak tengok, kau belah daripada aku punya TikTok. Aku bukan merepek, aku nak bercakap. So kalau kau tak suka aku bercakap aku merepek, get out. Okay, get out. Keluar daripada aku punya media sosial ni. Kita tak nak benda ni berlarut lagi. So saya mami harap pihak-pihak yang sepatutnya Presiden Seniman sendiri Zack Zaidi, please do something, ya. Yeah. Zack Zaidi, aku bercakap dengan kau, aku pun ahli kau juga, tolong lakukan sesuatu. Kita tahu ini masalah rumah tangga orang. Mungkin kita boleh fikir untuk tidak mengutukkan industri kita dan tidak mengutukkan media sosial yang sangat cantik ni. Okay. Kepada kita punya menteri kita juga, Datuk Fahmi Fazil, daripada kementerian sendiri, saya sayang industri saya. Saya tak nak benda-benda ni memburukkan dan tidak cantikkan kami punya industri. Dulu pernah berlaku. Saya tahu benda ni pernah berlaku. Saya di zaman tu. Okey. Silap sikit kami kena ban. Pernah berlaku benda tu. RTM sendiri yang pernah ban. Tapi kenapa benda ni tak berlaku? Mungkin kita boleh bagi diorang satu pengajaran. Kenegam betul. Pengajaran. Kita bagi dia pengajaran saja. Dan mungkin lepas tu dia tak buat lagi. Dia takut nak buat lagi. Kita bagi pengajaran itu je. Okay. Kalau kita tak bagi dia pengajaran, maknanya hari-hari akan ada benda berlaku begini. Hari-hari dia berlaku begini. Aku kalau bercakap, so aku bercakap. Tapi macam, tahulah kita, saya dah bersuara kepada Presiden Seniman sendiri dan saya dah bersuara kepada Menteri Komunikasi Multimedia. So saya harap apa benda yang mami share benda ni, pasal aku tengok daripada beberapa hari ni benda yang sama. Maknanya sekarang ni tunggak dia adalah korang dah buat, korang yang tangguh. Okay. Korang yang buat,
kau yang kena tanggung dan kau kena jadi gentle untuk settlekan benda ni. Jangan bagi orang lain yang settle. Untuk Caprice, ya. Yeah? Untuk Caprice, just take care of your family. Okay? Cap, I know you. You know mommy. Okay? Kita faham banyak benda yang Cap bantu. Banyak benda yang Cap share. I always follow you. Okay? Cuma, yang terbaik, you have your family, just take care of your family. Macam mami juga, mungkin sebelum ni mami ada kelemahan mami sendiri, kesilapan mami sebelum ni. So, mami sekarang, aku hanya menjaga keluarga aku. Okay? Tak payah dipanjang-panjangkan, jangan dilaga-lagakan. It's not good. Kadang Tuhan bagi benda ni, kita cuba jadi orang yang ni, nanti takut Tuhan balas balik dekat kita nanti. Bahaya. Kita tak nak nanti Tuhan balas. Cuma just take care of your own family. Okay? Mami tengok baby tu pun comel. Kiss to your baby. Okay? I know you guys are orang yang sangat bijak. Korang, Cap adalah orang yang sangat bijak. You are great man. Okay? Take care of your own family. So kita tak nak nanti oleh kerana ni berbalah-balah jadi dari berdosa-berdosa, tambah dosa. Main dengan baby tu lagi best. Dia tengah wangi sekarang ni. Mulut dia pun wangi. Pagi subuh tu kau cium je mulut dia. Memang wangi. Ha, jangan macam orang tua cium dah kohong pula. Itu je lah. Kita tak nak melaga-lagakan. Bagi mami, saya orang dah lampau lama berpengalaman dari industri ni. Saya tak nak melaga-lagakan. Cuma masing-masing jaga piuk nasib masing-masing. Okay. Cuma sebagai mami, hari ni aku share pasal mereka ni semua pernah menjadi anak aku. Diorang semua pernah berlakon dengan aku. Dan aku tahu perangai diorang macam mana. Mana yang buruknya, kita tak sambil lah. Kita ambil lah yang baik. Macam mungkin pasal tak ada siapa yang nak, tak nak cakap. Mana kau tak ada siapa nak cakap. Pasal nanti orang cakap, ah kau sibuk lah. Biarlah rumah tangga diorang. Mesti benda tu kan keluar. Aku tahu. Tapi pasal, sebelum lagi dia lagi teruk perpanjangan, okey, berpanjangan setiap hari cerita yang sama. Ha? Betul. Kita pun ada masalah kita sendiri. Kita pun ada masalah kita yang kadang-kadang kehok-kehek dengan laki kita. Betul. Kau orang mesti nak dengar cerita yang best, betul tak? Kau orang mesti nak cerita yang best daripada kita orang. Ya, Kak Mimi pun live, mami tengok. Cuma saya nasihatkan aja. Kau orang nak dengar, kau dengar. Cuma itulah, very simple. Kalau rasa tak boleh, lepaskan, jangan seksa dia. Lepaskan, jangan seksa dia. Lepaskan. Kesian anak. Kalau rasa terbuka hati kau, kita tak tahu. Kadang tiba-tiba dia bangun tidur, aku dah buat salah lah. Ya Allah, Tuhanku, kembalikanlah aku kepada dia, perbetulkanlah diri aku. Kesianlah. Orang kahwin kadang susah dapat anak. Kan? Betul tahu tak dapat anak. Bagilah anak dua orang. Comel lah tu, ya Allah. Seorang perempuan, seorang lelaki. Comel sangat. Seorang tertutup muka kau, Lip. Cipujang tu. Tak kerasa. Yelah. Kejakan kita ni berkahwin, ada pahit, ada manis. Yeah? Ada pahit, ada manis. So, when kau share benda-benda yang pahit, mungkin another side tu rasa macam, oh, aku pun nak tolong lah. Pandang je lah, pandang muka dia, pandang muka anak lah, kesian. Kesian, anak tengah sekolah. Kau kena faham ya, rezeki engkau naik atas doa anak tau, dan doa ibu. Ya, rezeki korang ni, naik sekarang ni, adalah daripada rezeki anak-anak korang berkongsi tau. Jangan sampai Allah Ta'ala ni rentap segala apa kenikmatan yang dia dah bagi kat engkau. Dalam masa sekelip mata saja, kau dah tak ada apa tau. Ingat. Ingat je. Ingat itu je. Rasa mami tu hari pun dia dah okey. Dia dah berjumpa dengan kawan-kawan dia yang hebat. Tuan tarik anytime je. Fikirlah.
Mak dia marah. Biarlah mak dia marah. Kisah pun. Kalau mak dia hantar beras kat aku pun, aku beli beras sendiri. Okey, beringatlah benda tu. Kesianlah, kesian, kesian, kesian. Aku dah tak tahu nak cakap apa dah. Kita doakanlah sama-sama. Semoga ada titik noktah dia untuk mereka. Ya. Kepada Sarah. Sarah apa nama budak tu? Kepada Sarah tu, tak payahlah kau parahkan diri kau untuk dapatkan, serahkan segala benda-benda yang kau nak sambung lagi, nak hantar lagi, nak apa ke. Disentikan je. Kalau dah dia dah bukan jodoh kau dengan dia, just move on. Just move on. Aku tak tahulah. Mungkin yalah, kau move on je apa yang kau buat. Macam Datuk Rik tu, relax je dia move on. Dah memang tak boleh dah, bukan. Tuhan tu dah tulis. Tuhan tu dah tulis hari ni, hari engkau diceraikan. Hari engkau bercerai, hari engkau melapaskan, hari engkau beranak, hari engkau kahwin, hari kau nikah, hari kau tunang. Semua dah tertulis. Okay. Apalah, itulah dia yang Mami boleh cakap. Tak apa, macam Bella tu. Kita sekarang kita tak tahu siapa yang ni, kita tak tahu. Cuma kita doakan sama-sama. Kita doakan sama-sama untuk Bella be strong, okay? Teruskan hidup. Teruskan perjuangan dan industri. Pasal awak dah ada benda tu. Awak dah ada aura tu. Awak dah ada yang orang lain tak ada. Pasal awak berjuang dalam industri ni daripada awak kecil. Mami tahu. Awak daripada kecil. Awak menyanyi, awak menari, awak nak masuk industri ni susah. Betul? Mami tahu. Didi dulu yang start. So when Allah tu dah bagi awak peluang dalam industri ni, oleh kerana kekuatan awak, you are very strong, dan awak menjaga anak-anak awak dulu, Tuhan terbuka, buka, 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 buka pintu rezeki untuk awak sampai ke tahap sekarang. So when kepada belah sana pula, macam apa, aku sebut je, tak kisah. Dia nak marah aku ke, dia nak saman aku ke, aku tak nak masalah. Okay. Dan kepada Rohaini sendiri, awak, Tuhan dah bagi awak satu kenikmatan, kebahagiaan dalam industri ni sendiri. Dan sekarang ni awak dah kurang berlakon, awak banyak pergi pada endorsement. You have everything that what you want. Maknanya dengan umur awak tu, awak dah dapat segala kenikmatan. Dulu kita susah nak dapat benda ni. Susah. Susah ke nak dapat untuk cipta satu nama dengan sekelip mata, dengan duit yang melimpah ruah yang korang dapat sekarang ni. Bagi kami dulu-dulu susah. Okay. Tapi alhamdulillah, cuma kita tak tahu. Kita tak boleh nak cakap yang dini salah. Kita tak boleh cakap dini salah. Tidak, itu bukan aku. Aku bukan mahkamah. Aku bukan orang yang menentukan. Tapi aku sebagai seorang mak, aku cuma boleh nasihat. Sebab aku pun ada anak juga. Kepada Rohaini itself, okay, jangan bermain teka-teki, jangan cuba mentidak mengiya. Kalau kata benda tu salah, hanya satu ayat je, the main power, ayat yang sangat power adalah kau mohon maaf kalau betul benda tu salah. Kalau tidak, kalau kau diam, sampai bila kau akan jadi depressed, kau akan jadi tension, kau sendiri yang nak pergi ke mana sekarang ni? Kau nak keluar pun kau kena back, pasal orang tak tahu betul ke tidak, betul ke tidak, betul ke tidak. Kau ke sana tak boleh, sini tak boleh, nak pergi sini tak boleh, nak cuci rambut tak boleh, nak gosok gigi tak boleh. Simple. Sedangkan apa, Nabi pun ampunkan umat, takkanlah kita pasal benda maaf tu, kata orang marah tu, kadang orang minta maaf pun jadi macam lega. Okay, kepada tu, kepada Rainis lah, kepada Alif sendiri. Dahlah Alif, jangan panjangkan cerita ni. Tak bagus hari-hari cerita pasal cerita korang ni. Tak bagus. Sangat tak bagus. Be a man. Okay, be a man. Ya, Mami dah cakap banyak kali. Aku dah cakap banyak kali. Aku ulang sekali lagi. Kalau tak boleh, jangan ego, jangan bukan main hati orang, jangan mainkan perasaan orang. Lepaskan, Lip. Lepaskan. Mami bukan doa. Kalau benda ni memburukkan nama kau, memburukkan sekeliling, memburukkan industri sendiri,
Just let her go. Itu yang terbaik. Kesian anak-anak, Lip. Kesian anak-anak. Yang bagi mereka sengsara walaupun diorang tu kecil lagi. Tapi budak-budak sekarang, diorang bijak. Dia bukan bodoh. Okay? Kalau rasa kau tak boleh lagi dalam industri kami, please go back to your hometown. Baliklah. Balik ke tempat asal kau. Buat kerja yang kau nak buat sebelum ni. Okay? Industri kami ni, kita orang ni cari rezeki dalam industri ni. Kita orang cari makan dalam industri ni. Aku bagi anak aku makan dengan dalam industri ni. Aku beli rumah aku dalam pun duit industri ni. Aku beli kereta aku dengan industri ni. Dan aku bahagia dengan industri aku. So, please tolong jangan burukkan industri aku. Tolong jangan cemarkan maruah industri kami. Okay? Kalau kau tak boleh kat sini, orang dah tak boleh ni, kau baliklah. Pasal aku dah tak berhenti nak cakap lah. Benda berulang banyak kali. Okay? Ataupun kau tengoklah abang-abang kau yang ada kat sini. Datuk Aaron Aziz, Datuk Adi Putra, macam mana dibawa diorang sampai ke tahap sekarang. Sampai orang respect diorang. Sampai diorang itu diiktiraf dapat datuk lagi kat sini. Macam mana dia jaga dia punya piuk nasi dia. Ya, macam mana diorang jaga piuk nasi dia. Awak dah bagi, kita dah bagi peluang 2-3 kali dah peluang. But you still buat benda yang sama. Ya? Awak masih buat benda yang sama. Mana peluang yang Allah bagi tu awak persisiakan. Peluang yang Tuhan bagi tu awak persisiakan. Saya tahu tengah maghrib ni, saya tahu. Kita orang punya jagalah industri kita orang. Dahlah, kita sama-sama doa dahlah. Saya pun dah cakap semua dah. Kesian hutan-hutan yang lain tau. Diorang memperjuang ke industri kita orang ni. Daripada diorang tegap sampai diorang tak sihat. Sampai ke situ, diorang berkorban harta dan nyawa untuk industri ni. Okay, dah maghrib. So, terima kasih kepada yang mendengar. Saya cuma menasihatkan, saya tidak mahu mengapi-apikan. So saya harap besok tak ada lagi cerita daripada diorang ni semua. Okey. Tak ada lagi cerita daripada mereka ni semua. Saya harap benda tu dapat diselesaikan dengan cara baik. Pasal kita nak tengok yang terbaik daripada industri kami, yang cantik daripada industri kami. Bukan orang bercakap tentang dosa-dosa yang nak kena diorang keluarkan. Okey. So guys, terima kasih banyak-banyak. Salam maghrib semua. Selamat Hari Raya. Apa yang kurang daripada saya ataupun kurang daripada mami, saya minta ampun dan maaf. Saya insan biasa saja. Saya bercakap pun true pengalaman saya. Okey. Saya mohon ampun, minta maaf sekali lagi ya. Yeah. So kepada Alif, kepada Ruinis, kepada Bella, mami doakan yang terbaik untuk korang. Semoga ada jalan yang terbaik untuk korang. Okey, I love you guys. Aku sayang korang semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita cakap lagi. Okay. I love you all. Terima kasih guys yang share dengan mami. Terima kasih. So kalau korang yang ada dalam ni, kita sama-sama doakan untuk diorang semua. Okay. Okay. Assalamualaikum.